Soalnya pagi ini, how? Macam mana nak bawa? Tuan-tuan, masuk syurga ni kena ada tiket. Tak ada tiket, tak boleh masuk syurga. Syurga bukan tempat percuma. Dan ni kena tanam dalam pemikiran. Syurga bukan tempat free. Ada harga yang perlu dibayar. Nak masuk tempat khayalan pun kena bayar. Takkanlah masuk nikmat abadi tak kena bayar. Kena bayar. Syurga kena bayar. Kalau kita pergi ICT Shah Alam, nikmat dia semuanya khayalan. Lampu pokok bling-bling-bling, kita pun senyum ambil gambar. Khayalan semua tu. Cuba blackout, tak ada apa tinggal pun. Surga lebih beritu ada. Bling-bling-bling-bling-bling-bling. Tapi nak masuk ICT Shah Alam, kena bayar. Kalau tiket dewasa 11 pagi sampai 7 malam, RM20. Kalau weekend 10 pagi sampai 7 malam, RM40. Kalau warga emas, kanak-kanak, OKU, RM20. Kalau weekend, RM30. Tengok lampu ya, bling-bling-bling-bling-bling-bling. Takkan tu pun kau sanggup bayar, masuk syurga nak beri? Mana boleh, tak boleh. Kita pergi Legoland, free lah. Mana dia free? Bayar. Penang pergi JB dah sekian dah bawa kereta, berapa jauh perjalanan, minyak ada 100-200. Pergi ke sana, campur jam kat PD lagi, depan Senawang lagi. Tak apa, nak pergi Legoland punya pasal. Sampai-sampai Legoland, hotel bayar. Masuk kalau pas tahunan dewasa umur 12 sampai 59 tahun, boleh beli tiket RM275. Masuk dalam tu semua khayalan. Patung benda kereta api. Ini bukan kempen kata jangan pergi kang. Orang viral kata jangan pergi Legoland, ustaz tak bagi. Itulah saya menyampah tu kalau main rakam-rakam. Dia ambil sepotong mati kita. Inilah ustaz mengharamkan Legoland. Bukan. Nak menceritakan nikmat khayalan bayar. Takkan nikmat syurga free. Mesti bayar ya. Ada dulu di negara kita pernah satu program daripada luar, dia buat slide the city. Dia bentang satu macam plastik apa dekat bukit, siram air, terjun sampai ke bawah, RM40, RM50 sekali terjun. Bayar. Tengok bola, tuan-tuan mungkin minat bola, pergi stadium Batu Kawan, faham, pergi stadium Darul Makmur, orang Johor Bahru pergi stadium Lakin, tengok bola. Tengok bola free ya? Mana ada free? Mana ada free bola? Grandstand lain harga, tempat terbuka lain harga. Padahal nikmat tu khayalan je. Orang tenang bola, kita tepuk, wah, suka. Lepas menang, kita dapat apa? Tak ada apa pun. Tak adalah lepas menang, semua yang datang dapat jersey free. Tak ada pun. Atau dapat bawa balik bola. Tak ada, tapi kita rasa seronok. Kita rasa seronok. Dan saya bukan kata tengok bola tak boleh ni, kan salah faham pula kan. Tak. Khayalan, kita rasa seronok. Surga, ada harga yang kita kena bayar. Berapa tiket surga? Ada 5. Tapi bukan bayar dengan duit. Kita bayar dengan beberapa perkara yang ditetapkan oleh agama. Pertama sekali, siapa yang nak masuk syurga bersama dengan keluarga, hendaklah pertama sekali cegahlah keluarga kita daripada rumah kita jadi sarang maksiat. Ini nombor satu. Rumah kita elakkan daripada sarang maksiat. Hari ini ramai ibu bapa yang mampu memperhebatkan ibadat tapi gagal menanggalkan maksiat daripada keluarga mereka. Mak bapak, ni bukan cerita sini ya, tempat lain. Mak bapak rajin ke masjid, alhamdulillah. Anak di rumah kita tak tahu jadi apa. Sebab itu sunat hukumnya bagi bapak yang rajin ke masjid, kalau lepas dia semayang jemaah di masjid, balik ke rumah, kalau anaknya belum semayang, semayang sekali lagi. Jadi imam, anak jadi makmum. Dua kali semayang, dibenarkan. Boleh. Sebab kita nak memasjidkan juga rumah kita. Jangan hari-hari duduk di masjid sampai rumah jadi sarang macam-macam lah. Memasjidkan juga rumah. Bahkan elok semayang maghrib jemaah di masjid, sunat balik rumah. Semayang sunat balik rumah. Bagus. Sebab kita nak rumah kita menjadi tempat barakah juga. Jangan tak pergi masjid langsung, pakat semayang rumah hari-hari. Tak boleh lah. Tak boleh lah. Kena juga masjid. Orang lelaki-lelaki dia kena pergi masjid. Perempuan tak ada tuntutan sangat, orang lelaki-lelaki. Tapi boleh dia balik ke rumah, ulang balik semayang kalau dia dapati familynya belum semayang. Dan dia jadi imam lah, yang suruh bibi pula jadi imam, dia kena balik jadi imam pula. Nak mengatasi maksiat dalam keluarga, cabaran besar. Sebab ingat, maksiat ini dia berlaku kerana adanya satu proses, dia panggil the process of shaitanization, proses setanisasi, proses setan yang jadi susahnya. Maksiat ni berlaku kerana ada setan, dan nak membuang setan bukanlah senang. Tuan-tuan, kalau ceramah kutuk setan pun susah-susah. Panggil satu ceramah, kutuk setan.
syaitan ni lah jin ni. Balik kan adalah jin mengacau ustaz tengah. Main. Kadang ada orang tengah-tengah ceramah, ada jemaah kat belakang. Kerasukan. Dia bat syaitan, dia cash dia bayar. Bukan jalan-jalan orang nak berhadapan dengan. Tapi kita boleh menjauhkan daripada godaan syaitan. Boleh insya-Allah. Apa caranya? Dalam Quran surah Al-A'raf ayat 16 sampai 17. Qala fa bima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajida aktsarum syakirin. Tuhan rakamkan ikrar syaitan. Tuhan, aku berjanji goda manusia ini daripada ikut jalan kau yang lurus. Aku akan goda mereka dari arah depan. Dia tepis, aku datang kok belakang. Dia tepis, aku mari kok kanan. Dia tepis, aku mari kok kiri. Tak boleh aku tawab, pusing. Dia lalai alpa seketika saja. Sup, aku akan masuk goda pada mereka dan kau akan dapati tidak ada mereka lagi yang bersyukur atas nikmat-Mu, hai Tuhan. Ini syaitan janji depan Tuhan. Tapi Allah pecahkan rahsia. Syaitan dia masuk empat penjuru saja. Depan, belakang, kanan dan kiri. Syaitan tak masuk dari atas dengan dari bawah. Artinya itulah dua kita punya antivirus kita. Kita punya peninding kita. Atas syaitan tak boleh masuk, itu simbol orang banyak ibadah. Doa kepada Allah, naik ke atas. Bawah orang banyak sujud. Artinya rumah kita banyakkan doa, banyak zikir, banyakkan sujud, sembahyang. Insya-Allah syaitan tak boleh kacau. Sebab itu syaitan kalau rumah tu sering dibacakan surah Al-Baqarah, lari lintang pukang. Inna syaitan yanfiru minal baitil ladzi yuqra fi awakhir suratul Baqarah. Syaitan lari lintang pukang kalau didapati rumah tu sering dibacakan ayat-ayat akhir surah Al-Baqarah, kata Nabi. Dulu orang Melayu nak mengelakkan syaitan, dia beli ikan puyuh. Okeylah, tak ikan puyuh depan rumah. Tanya, Pak Cik, kenapa beli ikan puyuh? Syaitan takut. Awak syaitan takut pula. Ikan puyuh ni mata tak pernah tutup. Apa kena-mena mata tutup dengan syaitan? Syaitan kalau rumah tu ada mata terbuka, dia tak kacau. Lah ada semua tidur, baru dia pukau. Hello, syaitan surga dia pernah masuk. Setakat rumah kita, dia senyum ya. Surga syaitan masuk. Surga ni, kita duduk di sini, banyak kondominium, apartment, banyak rumah-rumah mewah, gated, guarded. Tapi yang jaga gate, yang jadi guard, Nepal, Bangladesh. Surga dia punya jaga dia bukan Nepal, bukan Bangladesh. Ni bukan minta IC punya orang. Yang jaga surga malaikat. Macam mana syaitan boleh masuk goda Adam? Syaitan dia malaikat, dia boleh tembikang setakat ikan puyuh. Dia peh je ni meninggal ikan puyuh, tuan-tuan. Bukan kita hina ajaran ilmu orang tua-tua, dah adalah pahaman dia. Tapi saya fikir baca Quran lagi takutlah. Syaitan segan sebab atas dan bawah dia tak boleh masuk. Doalah pada Allah, jangan anak-anak kita sibuk dengan Korea siang malam, letih kita. Dan saya sayang, cakap Korea dah kat rumah, pening tu kepala.